Oh gitu ya. Wow. Latihan masuk neraka ini. Assalamualaikum, balik lagi di Jelajah Kuliner Jalanan. John, kali ini saya lagi ada di dekat-dekat sama perumahan nih ya, kawasan perumahan Puri Asri. Ada Asian Cuisine, wow, aneka nasi goreng dan Chinese food muslim, mantep nih kayaknya. Dan ini waktunya itu udah malam banget ya, udah sepi, tapi saya malah diajak nge-vlog tuh sama si Toya Toya Ninja. Wah, gak apa-apa deh, cari kuliner malam ya. Ya. Oke, oke teman-teman ya, langsung aja kita lihat menu-menunya. Habis ini kita pesen, kita cicipin. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin mampir berkunjung ke channel ini. Jangan lupa buat subscribe. Oke, gitu aja teman-teman, langsung aja kita pesen, kita cicipin. Saya John Sukma, selamat datang di Jelajah Kuliner Jalanan. Assalamualaikum Mas. Wah, wow. Kenalan dulu dong dengan Mas siapa nih? Faris. Faris ya? Faris RM bukan? Oh, ini dia teman-teman ya. Jadi Mas Faris ini ada Asian Cuisine tadi, jualan nasi goreng dan lain-lain. Mas, ini kalau boleh tahu ya, bukanya jam berapa Mas Faris? Jam 5. Jam 5 sore ya? Sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam ya? Itu tiap hari nggak? Buka hari libur itu. Jumat libur ya? Oh, liburnya Jumat ya, teman-teman. Oke, buka jam 5 sampai jam 12 malam. Oke, Mas, yang paling spesial itu apa, Mas? Yang paling diburu? Mas, tergantung kesukaannya. Oke, selera ya? Random ya? Yang paling laris, Mas, kalau yang paling laris. Sapu tahu. Sapu tahu. Jadi, aku sapu tahu. Pesen ya, Mas, ya? Satu. Pedes bisa nggak, Mas? Bisa. Bisa ya? Jadi, aku pesen yang sapu tahu. Itu seafood atau ayam, Mas? Bisa seafood, bisa ayam ya? Ya. Oke, aku pesen yang seafood aja ya. Yang seafood pedesnya bukan main. Wah. Wow. Udah berapa tahun Mas? Berapa tahun Mas jualan? Berapa lama? Udah 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Oke, ini aku dengar-dengar skill memasaknya hebat nih. Iya. Iya enggak? Gua ini udah dengar-dengar ini Mas Faris bekas chef di restoran juga. Oh, mantan. Iya. Mantan chef ya, Mas? Iya, mantan. Pernah di restoran? Iya. Di mana, Mas? Hotel Horizon. Horizon. Oh, iya. Oh hebat bener. Oke, aku denger itu soalnya mantap ya. Jadi mantan chef restoran, buka sendiri, top, hebat nih teman-teman. Oke. Mulai nih. Oh gitu ya. Wow, mantep. Apinya sakti bener Mas. Dipegang nggak barusan? Apinya? Oh enggak ya? Oh, kirain dipegang tuh. Sampai kebakaran di badan nggak Mas? Iya, panas Mas. Latihan ya? Oh pas latihan. Mas Faris berarti sekolah bagaimana Mas? Ya, latihan masuk neraka ini. Oke, boleh ini. Oke, ini latihan masuk neraka nih teman-teman. Kata Mas Faris, wah hebat. Bener, oke. Sip. Mas Faris, terima kasih waktunya ya, ngobrol-ngobrolnya. Ini aku mau lihat proses masaknya ya. Oke, mantap. Oke, John, kita ikuti proses memasak atraksi dari Chef Faris. Pesan apa ya tadi ya? Ayam saus padang. Ayam saus padang ya? Oh. Biar kelihatan pedas, kelihatan aja. Oh gitu ya, jadi ayamnya itu disuir-suir gitu Mas, dipotong? Filet. Oh, di filet ya, tipis-tipis gitu ya. Terus ditepung gitu ya. Mantap. Pedas ini Mas? Jangan Mas sedeng aja. Oh, Toya nggak berani Mas, penakut dia kalau makan pedas. Nggak apa-apa, tapi dia berani mencoba. Oh, ini dia teman-teman. Siap-siap nih, latihan lagi masuk neraka, anjir. Oh enggak, kirain latihan lagi ya. Jadi ini Mas Faris, otodidak apa gimana Mas Faris? Sekolah. Oh sekolah ya? Jadi sekolah dulu. Oh pernah sekolah. Oh Pekalongan ya? Chef. Perhotelan ya? Oh Tata Boga ya? Mantep. Berapa tahun Mas sekolah berarti Mas? 3 tahun Mas. Tiga tahun. Itu sekolahnya masak gitu Mas? Iya masak.
Wah, hebat bener ya. Gila, iya, hebat bener ya. Oh gitu ya, sekolah gitu ya. Pantesan tekniknya beda ya, Jon ya? Beda dong. Ini dipukul-pukul aja udah mateng nih. Wah, hebat bener nih. Oh gitu ya, tetap disaring ya. Enggak pakai tangan, Mas. Kirain pakai tangan gini. Pakai tangan. Oh, tadi bener ya. Oh gitu ya. Mateng nih pesenan. Aku tadi pesen ini nih. Yang spesial ya. Paling laris. Sapu tahu nih. Ini best sellernya dari Mas Faris FM. Berapa Jon? Kedainya namanya? F37 ya. F37. Oh, kedainya namanya F37 ya Mas Faris. F37. F37. Seringnya ya tadinya ya. Pemilik F37. Oh, tadinya suka karaokean dia. Oke, nggak apa-apa. Kan menghibur diri. Lu pesen apa ya tadi ya? Ayam saus padang ya, Cep? Oh, ayam saus padang. Mantep ya. Pedes gak ini? Sedang? Lumayan. Ya, ada peningkatan. Ya. Aku tadi baca di menu sapu tahu Jepang seafood ya. Kenapa Jepang, Mas? Buat tahu dia apa ya? Karena dia suka yang Japanese. Oh, dia suka yang Jepang-Jepang. Ya, dia suka yang Jepang-Jepang. Oke, kita coba ada deh, Jon. Gimana rasanya ini, kimochi apa enggak? Oke ya. Langsung aja kita sikat. Jangan lupa berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan, Jon. Coba ini. Iya, kita aduk-aduk dulu nih, ya. Lu enggak pakai nasi ya, Jon? Enggak, pakai nasi udah. Ya, sehari udah makan nasi berapa kali ya? Nasi mulu, gula gua naik dan ini udah diaduk ya. Langsung aja sikat coba. Masih ngepul ya. Kita coba nih kuahnya luget gini. Mantep nih. Mantap. Makan, Jon. Jadi ada ini ya. Ada jamurnya juga nih, jamur-jamur ya. Sama sayurnya, jamur hitam ya. Makan, Jon. Lu coba yang ini dong, ayam saus padangnya aja. Mantap. Coba ya. Ajar. Cuma ini ya. Tapi enggak terlalu pedes sih. Oke, ayam saus padang ya. Ayam saus padang. Punya Toya Ninja nih, enggak terlalu pedas. Ini kelas resto nih. Resto ya? Kelas resto. Makan, Jon. Gimana? Renyah ya. Untuk sapu tahu berapa, Jon? Tadi. Sapu tahu berapa satu porsi Mas Faris sapu tahu yang seafood? 20.000 ya. Ini buat sapu tahu yang seafood 20.000. Buat yang ayam apa nih saus padang ya? Berapa ini satu porsi? 30.000. Terjangkau banget. Terjangkau. Buat masakan kelas resto dan ini ada di pinggir jalan. Ya, mantep. Di sini ada udang. Ada apa nih? Ada jamur hitam, sayur mayur, terus ada apa nih namanya? Kayak cumi ya? Cumi ya? Cumi ada wortel dan lain sebagainya. Rasanya boleh ini. Buat ayam saus padangnya boleh gak? Boleh. Mantap. Makan, Jon. Ini yang namanya makanan pinggir jalan kaki lima. Rasa bintang dulu. Iya, mantap. Harganya cukup terjangkau ya. Untuk jenis masakan seperti ini silahkan bisa disamperin. Ntar alamat aku kasih di deskripsi biar teman-teman tinggal klik aja udah sampai ke lokasi. Oke, gitu teman-teman, kita mau habis ini ya. Iya. Oke. Jangan lupa ya buat disamperin dan di share video ini ya, biar kedai FF37 punya Mas Faris ini semakin dikenal. Oke. Oke. Saya Jon Sukma dan teman saya Toya Ninja. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Makan, Jon.